usap ko pagi-pagi salam. Walaikum salam. Kena ni eh. Ha? Aku dapat kawan baru. Nama dia Aziz. Dia budak full time. Dan dia selalu datang. Dia selalu ada call. Ejen insurans telefon. Malah aku agak dia orang bodoh. Macam aku cakap tadi, aku ada jumpa seorang namanya Aziz. Dia student full time, tapi dia selalu datang lambat macam aku. Dia kerja kat bangsa. Bangsa sekarang ya. Okay, yang macam aku cerita tadi, aku ada jumpa this one brother. Aku ambil potong sikit artis tu sebab ada orang hopefully sini clear lah untuk cakap sebab tengah hujan ya. Brother tu nama dia Haziq. Dia kerja kat Bansa. Tu seorang yang aku kenal Saiful first week lagi yang aku dah kenal. Si Haziq pun last week, tapi hari Rabu sebab aku sembang tadi. Hari Khamis ke Jumaat. Hari Khamis. Hari ni aku jumpa lagi seorang brother ni, nama dia Fikri. Apa bestnya pasal Fikri ni, dia sama macam Saiful. Sama macam Saiful, dia bachelor. Tapi dekat apa dah, college dekat Bukit Jalil. Dia dah lama dah jadi lecturer. Sebab umur dia pun dah dekat 30. Which is aku share pendapat dia sebab dia graduate Lincoln Wing. Which is one of the prestige creative university out there. Nice to know him and talk to him. Kelas hari ni tak banyak cerita lah sebabnya kelas habis awal, belum pukul 8 dah habis. Sebab minggu depan lecturer kita orang nak invite guest lecturer. Siapa tak namanya, hopefully next week akan belajar benda lain lah. Kita semestinya pasal seni dengan teori sangat lebih daripada practicality. So after that class, we need to make a report. Ada 3 orang panel akan panggil untuk bercakap. So report akan dibuat based on salah seorang. Bukan tiga-tiga, salah seorang. Memang teruk hujan ni. Nasi aku pun dah habis. Aku dah pack. Aku dah nak caw. So apa tahu sini ada kandas. Okay lah guys, nanti kita jumpa lain kali. Ada banyak benda juga nak cerita. See you on the next vlog. Oh, pagi tengah hari tadi makan kat tempat mic bawah tu guys, tapi banyak haram. Hopefully aku makan tak dalam. So haram. Semua okay. Baik, dah kita nak see you on the next vlog.